Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Fiesta with React. Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi anime Aoashi episode kedua. Jadi setelah kemarin perkenalan episode pertama itu, jadi si Aoi itu dia bisa dibilang tuh ketemu sama salah satu pelatih klub di Jepang gitu yang terkenal, dan juga dia tuh mantan pemain sepak bola timnas gitu dari Jepang ya. Jadi dia bersedia tuh untuk apa ya, untuk melatih dan berjanji katanya akan melatih Aoi itu supaya bisa menjadi next Ronaldo bahkan, dan juga dan mengirimkan undangan gitu supaya Aoi itu mengikuti ujian seleksi atau tanding seleksi gitu masuk ke klub di Tokyo gitu ya. Jadi kita langsung saja nih, tanpa lama-lama, kan aku juga penasaran ini akan seperti apa kelanjutannya, karena jujur kemarin itu sempat mendebarkan juga sih. Dia memberikan sedikit apa ya, pelatihan sedikit meskipun itu cuman dasar ke Aoi. Tapi tak terduga Aoi ternyata bener-bener peka banget terhadap situasi apa tuh namanya, terhadap posisi dalam bermain di bola ya, di football. Jadi kita langsung saja. 3, 2, 1, go! Nah ini dia nih, nama itunya apa sih? Nama klub. Akhirnya sampai ya di klub itu, Tokyo City Experience itu. Oh ya, ujian dulu ya, ujian tanding. Waduh. Valderrama. Oh. Oh, ini adiknya pelatih itu ya? Aku lupa namanya siapa sih. Kesan pertama tidak baik. 86 peserta. Musashino. Oh, Tachibana. Kaneda Akinori. Wah. Lee Jong Suk itu Korea bukan? FC. Juara Kaisar Cup, oke. Okay. Oh iya, itu dia kalau nggak salah manajer ya, kalau nggak salah. Pelatih. Bukan manajer. Oh.
Wah, penasaran nih kira-kira kira-kira Aoi bakal gimana ya? Aku tak terlihat galak kan? Apa sih, gue jelas banget sumpah. Berdetak kencang. Iyalah pasti. Eh, buset. Oke, 15 pemain tahun lalu ya. Rekrut ujian selesai. Naik peringkat. Oke. Jangan bilang si Aoi itu dapat itu akses rekrut itu. Ini bukan informasi tim penyelidik loh. Ini langsung pelatihnya gitu yang ngelihat, yang ngundang si Aoi itu. Ya ampun. Wah. Waduh. Semua berjuang ya di tes fisik pertama. Oke. Tunjukin Aoi, tunjukin Aoi. Aduh. 7-7. Oke. Okay.
Yang ini malah asik. Tuh, benar ini adiknya si Fukuda itu. Oh, oke. Oh, mulai lagi nih. Kan kebiasaannya ya, dia tuh suka main sendiri gitu loh. Iya iyalah. Gosip. Gak ada yang mau ngoper ke dia kayaknya. Out. Wah, wow, berpikir kecerdasan itu dia. Oke, apa yang akan dilakukan Oi? Waduh, terbang dah tuh ya burung gagaknya. Oh, itu dia akhirnya keluar lagi nih strateginya nih. Dia tahu kayaknya strateginya kayak.
soalnya dia pemikirannya tuh kayak beda gitu loh, makanya Fukuda itu kayaknya suka atau bukan, dia kayak excited banget tuh. Ya kaliannya nggak ada gerak sama sekali sih masuk. Oh, sengaja sih, sengaja. Oke, okay, bagus bagus. Oke okay, oke, okay. Ngerti ngerti. Dia sengaja. Nah, iya. Dia sengaja tuh tadi ngulur-ngulur waktu ya tadi. Ngulur-ngulur waktu, jadi ke gawang dia sendiri itu semuanya akan ngebawa bola itu. Terus pas sampai di gawang dia, dia apa sih langsung tendang jauh gitu ke gawang lawan ya. Pas banget ada yang nunggu di situ. Kaneda itu, wah, gila sih. Eh kok Kaneda sih? Itu yang rambut oranye itu. Otomo yang rambut hijau tadi. Yang satu ini kan? Yang satu tim sama si Aoi itu kan kalau nggak salah. Kalau ini dia mikirnya mungkin okay. Mungkin mikirnya si Otomo itu mungkin bisa sosialisasinya itu ya bagus, jadi nah itu dia bisa sebagai penyemangat gitu, dan apa ya, intinya bisa bekerja sama untuk menaikkan motivasi pemain saat down gitu ya aku rasa. Kantin, ya ampun. それまでめちゃくちゃにやられてたから、なんとかしないといけないと思って、フィルムを見渡すと心がめちゃくちゃに。
Oh ya, yeah. Insting. Oke, okay, oke. Okay. Oh. Wah. Semangatin tuh sama Hana-chan. Adik ip, oh adik ipar, kirain adik beneran. Kayaknya itu pertama kali dia ini sih nonton sepak bola, nonton kakak iparnya main. Wah, keren. Pasti gitu ya, apa sih prasangkaannya gitu. Wah, mendebarkan sekali ini. Padahal nunggu loh, nunggu untuk hasil akhirnya apakah Aoi akan diterima atau enggak gitu ya. Kayaknya keputusannya memang berada di Fukuda sih ya, Fukuda Sensei. Tapi kurasa sih dia masuk sih ya. Tapi nggak tahu sih bakal ada drama dulu atau apa dulu nih sebelum sebelum siapa sebelum si Aoi itu masuk. Tapi yang jelas keren sih, keren. Penggambarannya dari awal. Jadi sebenarnya Fukuda itu melihat sesuatu, ada faktor X gitu dalam tubuhnya Aoi gitu ya. Insting apa tuh, strategi berpikirnya gitu. Jadi bukan lebih kayak ke fisik, teknik atau kemampuan bermainnya gitu ya pastinya. Oke manis, gitu aja. Kita akan lanjut untuk minggu depan, episode ketiga. Dan aku bener-bener kayak menantikan banget, gak sabar banget gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang udah nonton bareng, terima kasih. Dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.